Sejarah hari lahirnya Pancasila tidak dapat dilepaskan dari perjuangan rakyat kota Blitar. Gagasan hari lahirnya Pancasila merupakan ide dari tokoh, seniman, dan budayawan kota Blitar untuk mengenang Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia dengan Bung Karno sebagai tokoh penggalinya. Tahun ini adalah tahun ke-21 Grebeg Pancasila digelar di Kota Blitar, yang mana Grebeg Pancasila pertama digelar pada 2001. Penetapan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila menambah gelora semangat pemerintah dan masyarakat Kota Blitar untuk semakin memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan upacara budaya peringatan hari lahir Pancasila ini didesain sebagai peristiwa budaya. Rekaman pidato Bung Karno berkumandang sayup-sayup bersama ketawang Ibu Pertiwi. Disusul masuknya prosesi Gunungan 5 yang diiringi gending lancaran bela Pancasila. Upacara diikuti perwakilan kelurahan dan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkot Blitar. Setiap peserta upacara juga membawa gunungan berisi hasil bumi. Selesai upacara, gunungan hasil bumi itu akan diarak menuju ke makam Bung Karno. Keparengo kula ngaturaken sugeng rawuh katur para-para ingkang sampun keparengo rawuh ing alun-alun kita Blitar. Hajurung tekad marsuti manunggaling sawijining bangsa pamarentah kita Blitar, Dewan Kesenian kita Blitar, Tuin Baraya Agung kita Blitar, nedya hamengeti ari wijiling Pancasila asesanti memayu arumbing Ibu Pertiwi kanthi anggelar adicara ritual budaya Grebeg Pancasila. Upacara Grebeg Pancasila kawiwitan. Gunungan limo kang dumadi toko, tontong lambange jantung, kacang lanjar lambange lanjaran, pasir paugeran, jeruk lan lombok lambange rasa lan ngawret, berambang lan bawang lambange sangat parane dumadi. Pancasila kuwi tuwuh saka krenteking wong cilik kang padha goreh satemah rongeh. Dulu sejarah kang winolak-walik dening panguwasa jaman semono.
Grebeg Pancasila kuwi prastawa budaya kang mligi katindakake kanggo mengeti dina lahire Pancasila. Mula ayo to kabeh warga Blitar wiwit saka pangarsa, pangreh praja, para dwija, para siswa, among dagang, kadang tani lan sedulur-sedulur kabeh padha ayo mulat salira hangrasani. Mulat salira tegese ngilo kitoke dhewe, metani alaning pribadi. Hangrasani tegese wani ndandani pribadi kang salaras karo jiwa Pancasila. Minangka pandom panuduhing laku, kilir gumantining kahanan owah kingsiring lelakon cunduk karo cakra manggilinganing urip. Hayu padha tansah kelingan yen nusantara iki duweni dasaring negara kang aran Pancasila. Pancasila bisa ditampa dening atusan suku bangsa. Pancasila bisa ditampa dening 700 luwih basa daerah. Pancasila bisa ditampa dening kabeh agama lan kapitayan. Pancasila bisa ditampa dening ewon pulo kang sumebar wit saka Sabang nganti tekan Merauke ing Papua. Dirgahayu Pancasila, dirgahayu Nusantara, merdeka, merdeka, merdeka. Karena Rindran. Katur Wali Kota Blitar kaparaos jekar saking palenggahan tumuju dhateng sasana pakurmatan. Tumateng biyenipun Bapak Dr. Andes Santoso EPD kasumangga agen. Kehormatan Agung. Syoko! Tanjo! Atur Pakurmatan! Tanjo! Syoko! Tanjo! Atur palaporan. Atur palaporan. Kepareng matur. Upacara Grebeg Pancasila ditimongso 1 Juni warsa 2022 sampun samapta. Palaporanmu tak tampa tindakno. Sendika. Pancasila Kapiworo. Manggol Pancasila minangka teka sajrone ndhekake panca dasar para paraga nawa mratelakake kang wujudake wahana kang asta rancaking buku pabaku Pancasila.
Penguasaan Pancasila dening Wali Kota Blitar kaderekaken para undangan soho panderek Pancasila. Pamaosan Pancasila. 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 Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan Sabdo Kawedar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kita ketahui bersama bahwa penetapan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila menambah gelora semangat pemerintah dan masyarakat Kota Blitar untuk semakin memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bagi kita Pancasila adalah final dan tidak perlu diperdebatkan kembali. Pancasila telah terbukti dan teruji mampu mempersatukan bangsa yang berbineka ini. Selama 2 tahun ini, kita menghadapi pandemi COVID-19 yang telah merubah beberapa tatanan kehidupan. Maka upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini mengangkat tema Bangkit Bersama Membangun Peradaban Dunia. Dengan semangat persatuan kita bersama-sama bangkit dari keterpurukan akan dampak pandemi COVID-19 yang telah melanda Indonesia bahkan dunia. Menyikapi realitas bangsa akhir-akhir ini, hal terpenting adalah semangat persatuan dan kesatuan. Hal ini sejalan dengan sila ketiga dari Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Selain itu, semangat gotong royong harus terus kita jaga dalam upaya bangkit dari dampak pandemi. Seperti kata pepatah, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Semua akan terasa ringan jika dilalui bersama-sama dan saling membantu. Selamat memperingati hari lahirnya Pancasila. Semoga Pancasila selalu berada di dalam jiwa kita semua. Dan seluruh upaya kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Saya Indonesia, saya Pancasila. Merdeka! Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur, pelaporan. Para nomatur, upacara gebek Pancasila. Sampun paripurno. Palapuramu tak tompo, bubarno. Sendiko. Paripurno. Bobo seibu kata kinasih. Pekatan kalau megah gelaripun upacara budaya gerebek Pancasila. Mugi Gusti Kang Maha Agung tasah paring berkah kasantosan dumateng Baraya Agung ing kita Blitar telah Kabupaten Blitar. Ing tebih saged pinanggih ing warso candhakipun gerbak Pancasila warso 2023. Gerbak Pancasila bisa berjalan dengan lancar, lebih-lebih didukung dengan udara yang cukup dingin sejak pagi, juga teduh. Ini menandakan alam bersahabat dengan momentum hari lahirnya Pancasila. Prosesi sudah kita lakukan, ini tinggal hari. Sekarang saatnya kita kirap Gunungan Limo yang dikarak menuju ke makam Bung Karno. Yang di sana sudah ditunggu oleh seluruh masyarakat untuk menunggu kehadiran
gunungan limo yang melambangkan dari Pancasila itu. Nanti setelah itu di makam Bung Karno diperbutkan oleh masyarakat dan segera diakhiri dengan prosesi kenduri Pancasila. Ya, karena ini bagian dari upaya bagaimana satu tradisi atau kebudayaan bangsa Indonesia, utamanya kalau kita kembali kepada sejarah, proses untuk penetapan lahirnya Pancasila ini butuh suatu waktu di mana seluruh masyarakat Kota Blitar, para seniman dan budayawan itu hampir kurang lebih 15 tahun berjuang untuk memohon bagaimana pemerintah Indonesia ini bisa menetapkan. Alhamdulillah di era kepemimpinan Bapak Joko Widodo, tepatnya tanggal 24 bulan Juli tahun 2016 terbitlah Perpres yang beliau juga hadir secara langsung di Kota Blitar beserta seluruh kabinet menterinya untuk meresmikan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila sekaligus sebagai hari libur nasional. Arak-arakan Gunungan Lima sebagai gambaran simbol lima sila dalam Pancasila. Simbol ini dikawal berkode 1, berkode 6, dan 45 dari alun-alun Kota Blitar menuju makam Bung Karno. Masyarakat menyambut dengan antusias acara kirab Gunungan Lima dengan menonton serta memadati sepanjang jalan.
Usai kirab Gunungan Lima, acara dilanjutkan atau ditutup dengan kenduri Pancasila di halaman Perpustakaan Nasional Bung Karno. Ritus terakhir ini berupa selamatan dan kirim doa bagi arwah almarhum Bung Karno sebagai penggagas Pancasila. Rahayu, Rahayu. Ingkang dahat dihormatan pangarso Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kitha Blitar Bapak Dr. Sahrul Alim. Gunungan Lima minangka simbol Pancasila sampun kirab saking alun-alun Blitar tumuju sasana pendiri Pancasila ing pasarean agung ingkang minulya swargi Bapak Insinyur Soekarno. Gunungan Lima ingkang sampun cumawis wonten menika minangka saya umbul bujolo sesarangan pertandani manunggale kawulan pangarsa kanthi pangucap bismillahirrahmanirrahim. Gunungan Lima kula pasrahaken dumateng panjenenganipun Bapak Ketua DPRD Kitha Blitar ing pangadeg mugi-mugi sageta mandhegani upacara penduri Pancasila minangka wujud syukur dumateng Gusti Allah ingkang murbeng dumadi urip lestari rakyat lan negara Indonesia adhedhasar Pancasila khususipun wonten tlatah Kitha Blitar. Masyarakat Kitha Blitar tansah kinaringan karah harjan krono mangeti grebeg Pancasila menika. Lan ing paripurna acara menika Gunungan Lima badhe kula kembul sesarengan kalian sedaya warga minangka bukti manunggale kawula lan pangarsa ing tlatah kita. Mugi-mugi Gusti Allah tansah paring rahmat dumateng kula lan panjenengan sami. Sementara itu, setelah prosesi doa bersama yang digelar, puluhan gunungan tumpeng hasil bumi itu diperebutkan oleh warga sekitar. Hal ini merupakan tradisi dengan harapan mendapatkan kesehatan dan berkah. Di makam ini adalah ritus terakhir dari grebeg Pancasila, yaitu kenduri Pancasila. Sebetulnya prosesinya sudah dimulai dari kemarin, yaitu bedolan pusaka yang dilaksanakan mulai jam habis maghrib ya. Itu dari Istana Gebang, piranti-piranti pusaka projo yang untuk grebeg itu dipinjam dari Istana Gebang, kemudian dibawa ke kantor wali kota untuk dileremkan. Maka dalam pelereman itu dilakukan sebuah prosesi, yaitu ada tirakatan selama semalam. Setelah itu semuanya sudah siap betul untuk dilakukan grebeg, maka pada 1 Juni jam 8 kita lakukanlah grebeg Pancasila itu dalam sebuah upacara di alun-alun dengan melibatkan seluruh rakyat Kabupaten Blitar dalam bentuk sindra tari budaya. Selepas upacara dilakukan kirab. Yang dikirap adalah yang kemarin dipakai untuk bedolan, yaitu pusaka praja, ditambah dengan Gunungan Lima, yaitu sebagai perwujudan lima sila yang ada dalam Pancasila. Itu dikirap dari alun-alun menuju ke makam Bung Karno. Nah, di makam Bung Karno inilah kemudian gunungan itu
diporak setelah diberikan doa-doa, dikembalikan kepada masyarakat. Dan kemudian semuanya diakhiri dalam proses kenduri bersama Pak Wali Kota, bersama masyarakat Blitar secara umum. Demikian. Gerbek Pancasila itu adalah penanaman nilai kepada masyarakat, karena kita harus menyadari bahwa bangsa kita ini plural, majemuk, berbeda-beda. Tetapi sebagaimana dengan falsafah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua, maka itu yang kita edukasi kepada masyarakat, bahwa semangat kebinekaan ini harus selalu menjiwai seluruh masyarakat. Oleh sebab itu, dalam grebek ini kita melibatkan para pelajar, mahasiswa, pemuda, karena disanalah paham-paham kebinekaan itu harus mereka terima, karena saat ini masyarakat Indonesia, masyarakat Nusantara sedang dihadapkan ada persoalan, yaitu radikalisme, di mana keinginan radikalisme itu adalah meniadakan perbedaan. Ini yang kita lawan dengan cara budaya dalam bentuk Gerbek Pancasila. Saya mengucapkan puji syukur alhamdulillah bahwa kegiatan Gerbek Pancasila di tahun 2022 ini berjalan dengan lancar, sukses, tanpa ada halangan suatu apapun. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat yang sudah bekerja sama, yang sudah mendukung kaitannya dengan kelancaran pelaksanaan Gerbek Pancasila di tahun 2022 ini. Dan juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh TNI, Polri, dan juga semua jajaran dari semua pemerintahan, yang mana pada mulai dari kemarin hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan hari ini hari Rabu tanggal 1 Juni 2022, bahwa kegiatan upacara Gerbek Pancasila dalam rangka memperingati hari lahirnya Pancasila di Kota Blitar ini, yang kita cintai ini, di bumi Bung Karno ini, saya mengucapkan banyak terima kasih bahwa pelaksanaan kegiatan, rangkaian kegiatan ritus dari mulai awal, dari Bedol Pusoko, dari Pawai Lentera, dari upacara Gerbek Pancasila sampai dengan kirab Gunungan Lima, dan juga yang terakhir kaitannya dengan kenduri Pancasila, alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Ini semuanya atas berkah, atas ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga doa-doa kita semuanya ini, khususnya kepada beliau Bapak Presiden Republik Indonesia yang pertama, Bapak Presiden Soekarno, ini semoga beliau atas jasa-jasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan atas semua segala kesalahannya, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan atas perjuangan beliau yang telah menjadikan sang proklamator dan juga yang menggali, menggagas Pancasila, bahwa alhamdulillah sudah ditetapkan 1 Juni adalah lahirnya Pancasila. Untuk itu kami berharap kepada seluruh warga masyarakat untuk terus melestarikan budaya ini, untuk terus mengembangkan budaya ini, untuk terus mempedomani bahwa Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia.